mereka udah pada kumpul belum ya? Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel ini Hawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Yaitu gue akan bereksperimen pasukan mafia hijau akan melawan mafia kuning. Yang menang akan dibangunkan markas yang sangat bagus. Let's go, mari kita melakukan pertemuan dengan para bos mereka di sana. Mantap. Lihat tuh, udah ada bos Yakuza. Yakuza lagi, udah ada bos mafia kuning dan mafia hijau guys. BTW gue lagi baru su guys, jadi sakit ngomongnya ini guys. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, gue paksain dah. Halo. Pak Semio adalah mafia hijau, ketua mafia hijau, dan Pak Sasuke adalah ketua mafia kuning. Let's go, mari kita mengobrol ya. Jadi gimana kabar kalian? Aku baik Mr. Ilmi. Ya, aku juga baik Mr. Ilmi. Jadi ada apa nih Mr. Ilmi manggil kita? Jadi aku akan mengadakan eksperimen lagi. Dan jika ada yang menang di eksperimen kali ini, akan aku buatkan markas sebagus mungkin. Seriusan Mr. Ilmi? Waduh, seriusan tuh Mr. Ilmi. Wah, boleh juga tuh. Asik kalau begitu Mr. Ilmi. Iya, Mr. Ilmi asik. Semoga aku yang menang ya. Mr. Ilmi, boleh aku sogok kamu nggak? Apaan kamu main sogok-sogok? Boleh lah. Enggak boleh. Enggak boleh ada yang curang di sini. Jadi gimana nih? Apakah kalian menerima tantangan kali ini nih? Aku menerima lah Mr. Ilmi. Aku kan udah gak punya markas lagi nih. Jadi ya aku pengen markas baru lah. Ya aku juga pengen markas baru Mr. Ilmi. Aku sih punya banyak markas, cuman pengen lebih banyak lah. Buat gua aja markas kali ini. Enggak. Aku pengennya punya banyak markas. Lu seraka ya. Ya gak apa-apa. Deh lah. Ayo. Jadi aku sudah menyiapkan beberapa pasukan kalian. Pasukan mafia hijau aku udah siapkan 100 orang dan pasukan mafia kuning juga sudah siapkan 100 orang. Kamu siapkan mereka itu di mana Mr. Ilmi? Kok kamu bisa menyiapkan mereka? Iya Mr. Ilmi, aneh banget. Padahal kan kita bosnya, kenapa mereka nurut ke kamu Mr. Ilmi? Iya, kenapa ya? Ya karena sebenarnya aku bos di antara kalian. Bercanda. Ya karena mereka gua kasih duit lah. Jadi mereka mau. Oh gitu Mr. Ilmi. Oh gitu ya, mereka mata duitan ya. Takutnya mereka jadi mata-mata karena duit nih. Bahaya nih. Iya bahaya nih. Enggak. Mungkin mereka itu pengen duitnya itu dari gua doang sih. Oh begitu ya. Mudah-mudahan begitu dah. Mudah-mudahan tidak ada yang berkhianat. Ya mudah-mudahan begitulah. Ayo ikutin aku ya. Ayo sini kalian ikutin aku ya. Oke Mr. Ilmi. Oke deh. Yo aku bawa mobil nih di sini. Kalian kesini naik apa? Kalau aku jalan. Kalau kamu mafia hijau naik apa? Pak Semio. Kalau aku sih jalan juga. Aku bukan jalan sih, aku terbang. Lah, emang bisa terbang? Ya enggak lah Mr. Ilmi. Terus gimana? Ya itu naik motor itu. Oh, ini motor kamu ya? Jadi motor kamu simpen aja di sini dulu. Iya, enggak apa-apa deh Mr. Ilmi. Aku nebeng aja ke mobil kamu ya. Oke deh. Nebeng lu. Lah emang lu enggak nebeng? Iya gua juga nebeng sih. Ya udah ayo ikutin gua ini. Sebelum kita melakukan eksperimen, kalian mau makan-makan dulu nggak? Aku mau, Mr. Ilmi. Mau. Aku juga mau, Mr. Ilmi. Mau makan-makan apa yang namanya, Mr. Ilmi? Iya, Mr. Ilmi mau makan apa? Mau makan yang enak, Kak? Mau makan apa ya, guys? Aku juga bingung, guys. Kalian maunya makan apa? Makan yang enak mau nggak? Di restoran sushi. Tapi udah nggak tahu udah buka, nggak tahu masih tutup. Gak apa-apa ya, anak-anak kalian nggak diajak. Soalnya mereka udah dikasih duit sama gua. Iya, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa, Mr. Ilmi. Oke, nih. Mereka juga ada di sini loh. Di gang itu, di gang kanan ini ada mereka nih. Tuh, ada mereka ya kan? Kita makan-makan dulu. Pura-puranya kita ini lagi meeting pura-puranya ya. Yo guys, ikutin aku guys. Halo semuanya, halo. Panas gak kalian berdiri di sini seharian? Ya, panas, Mr. Ilmi. Kalau kalian panas gak? Enggak, kita teduh nih di sini. Waduh, aku jatuh ke selokan lagi. Waduh, ya udahlah, nggak apa-apa. Untung selokannya bersih. Kalian mah teduh ya, enak ya. Iya, Mr. Ilmi, kami teduh. Mereka itu kepanasan, kesian Mr. Ilmi. Iya, maaf ya. Kalian kuat ya, harus kuat ya. Iya, kalian harus kuat ya. Kesian itu pasukan kamu. Kesian banget pasukan kamu kepanasan. Iya, kesian banget. Enggak deh, nggak apa-apa. Kita kuat. Oh mereka kuat katanya, bagus deh. Aku mau ada meeting dulu ya sama bos-bos kalian.
Iya, silakan. Iya, silakan. Ayo, ayo sini ikutin aku. Oke, kita makan-makan dulu ya sebelum eksperimen. Let's go. Aduh, tutup lagi. Ya ilah, meetingnya jangan di sini dah. Woi, Bang. Bang, kok tutup, Bang? Yang segini, Bang. Ah, elah. Tutup, coy. Iya, Mister Ilmi, tutup ini. Ya, gimana nih? Kita makan takoyaki aja atau gimana ya? Ke kafe aja yuk, kita makan pizza. Boleh, boleh tuh. Ayo, ayo deh, ikutin aku nih. Kalian mah terserah sih mau pesan apa aja, nanti aku ini, aku bayarin. Oke, Mister Ilmi. Kita harus makan dulu sebelum melakukan kegiatan ya kan, benar nggak? Iya, Mister Ilmi, benar. Yuk, sini. Sini, sini, sini. Kita pesan yang belum kita pernah pesan. Aku mau pesan apa ya? Kalau aku mau pesan yang mahal nih. Mau pesan hamburger steak. Kalian malah ngopi. Aku sukanya emang kopi, Mister Ilmi. Nah, kalau aku sukanya es krim, Mister Ilmi. Lah, kalian gak mau makan nasi gitu sekaya aku nih. Makan nasi yang kenyang nih. Makanlah, makan nasi lah. Nanti aja deh, Mister Ilmi. Aku mau yang segar-segar dulu, soalnya panas nih di luar. Oh, ya udahlah. Kalau kamu gimana? Kok kamu makan kopi padahal ini panas loh cuacanya? Ya nggak apa-apa, Mister Ilmi, biar nggak ngantuk. Semalam aku begadang. Oh, begitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, yuk, udah habis belum? Belum lah, Mister Ilmi. Bentar. Sedikit lagi. Kopinya udah habis belum? Belum lah. Oke dah. Yuk. Ayo. Bentar, Mister Ilmi. Ayo, ya udah, nggak jadi ya. Kalau nggak ikut nggak jadi berarti. Oh ya, ikut berarti jadi. Yuk, kita naik mobil ini. Kita jalan aja, nggak usah naik mobil. Kita lewat depan sini. Biar cepet naik mobil. Let's go, kita parkirin di tukang sushi, tapi tukang sushinya tutup ya. Ah, parah banget, padahal mau makan sushi nih. Yuk, yang menang ini lumayan loh, dapat markas. Anak-anak buah kamu udah tahu ya, anak-anak buah kalian udah tahu kalau yang menang bakal dapat markas. Oh, begitu ya, Mister Ilmi. Oh, baguslah, Mister Ilmi. Ya udah. Kalian berdiam di kelompok masing-masing ya. Oke, Mister Ilmi. Oke, guys, ini dia guys, pasukan Mafia Ijo di sebelah kiri dengan 100 anggota yang dipimpin oleh Semio, dan di kanan ada pasukan Mafia Kuning yang dipimpin oleh Sasuke yang sangat tampan menawan. Menurut kalian siapa yang akan menang di antara mereka dan siapa yang akan dibuatkan markas yang sangat bagus oleh aku, guys? Menurut kalian siapa? Coba tobak. Tim kuning komen matahari Tim kuning komen emot matahari, kalau tim hijau komen emot daun, oke? Guys, kita lihat siapa yang akan menang di antara mereka. Let's go! Kita akan membuat mafia hijau ini memukul duluan ya. Let's go! Apakah kamu udah siap, Semio? Ya, aku selalu siap, Mister Ilmi. Anak-anak sudah siap? Iya, kita udah siap. Kalau ke pasukan kalian sama Sasuke udah siap belum? Aku selalu siap. Kalian udah siap belum? Siap lah. Oke. Let's go, mari kita lihat guys siapa yang akan menang di antara mereka. Dan hey, mbak cepet mau digebukin lah. Enggak, aku gak mau digebukin. Ya lari cepet mbak. Enggak, males. Mbak mau digebuk sama aku ya? Enggak. Maaf. Iya deh mau. Mbak kurang ajar. Enggak. Bercanda doang kali. Baperan. Udahlah, biarinlah si mbak itu guys. Oke, let's go, mari kita membuat pasukan si Ijo ini untuk memukul geng Mafia Kuning. Let's go, teman-teman. Woi. Let's go. Pertempuran dimulai. Aduh, jangan digebukin gua lah. Lihat guys, pertempuran dimulai. Buset. Kacau balau. Itu pada kemana itu? Woi, itu yang lainnya pada kemana ini? Buset, lihat. Wadidau banget gak sih? Bentar, suaranya kegedean nih. Wadidau banget gak sih ini guys, teman-teman? Lihat guys. Wadidau banget gak sih mereka? Lihat tuh, pasukan ijo. Siapa yang akan menang ya di antara pasukan ijo? Pasukan Mafia Ijo, Fish Mafia Kuning. Semoga aja. Aku gak ada di pihak siapapun ya. Aku netral ya. Kita lihat siapa yang akan menang. Oh, kayaknya pasukan ijo yang akan menang, teman-teman. Pasukan ijo. Mbak ini kita simpan di tengah guys. Mbak ini kita simpan di tengah. Siapa tahu digebukin nih si mbak. Lihat Simba ini, lihat. Ini gebuk Simba nih. Simba ini. Ini enggak ada yang ngegebuk Simba. Baik banget ya kalian ya. Baik banget ya, enggak ada yang ngegebuk Simba nih, guys. Simba, Mbak.
Bentar tuh, yang menangnya adalah pasukan ini, Mafia Ijo. Nih, Simba digebukin tuh, Simba digebukin tuh. Ma kabur, ma cabut, ma cabut, ma. Kesian banget Simba itu cabut kemana. Oke, yang menangnya ternyata Mafia Ijo. Kita lihat dulu siapa yang terakhir ini, siapa yang terakhir menang. Oh my god, si Ryuji ini. Hey Ryuji, apakah kamu bahagia kalau Mafia Ijo itu menang? Ya pastinya aku bahagia. Aku bakalan dapet markas baru bersama Pak Semio. Tapi Pak Semio pingsan. Ah ya udah nggak apa-apa. Jadi itu markas milikku. Enggak, itu markas bakalan milik ini, milik Mafia Ijo, bukan milikmu sendiri. Oh begitu ya. Oke deh, aku sangat senang sekali. Oke guys, di next video aku akan membuat markas Mafia Ijo guys. Karena Mafia Ijo yang menang ya di video kali ini. Menurut kalian Mafia Ijo ini cocok melawan siapa guys? Coba komen, nanti di next video kita akan melawankan Mafia Ijo ini. Let's go. Thanks for watching.